Harapan kami dengan pemberian tanda penghargaan ini, kakak-kakak dapat meningkatkan prestasi dan pengabdian setiap anggota gerakan pramuka dalam berbuat kebajikan dan membaktikan dirinya bagi kepentingan kepramukaan masyarakat, bangsa, dan negara. Kakak-kakak juga diharapkan dapat meningkatkan kegiatan kerja, bantuan, dan dharma bakti untuk perkembangan kepramukaan, memotivasi timbulnya keteladanan dalam gerakan pramuka dalam usaha mencapai tujuan gerakan pramuka.